Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke toko kita Yonggan Speed Banyumanik Semarang. Hari ini kita kedatangan customer Honda HR-V mau ganti velg. Ini rencananya mau di upgrade ke HSR Wheel ring 20. Untuk velg bawahnya ring 17, bannya 21555. Dan ini lagi coba fitting-fitting velg dulu, nyari yang pas buat Honda HR-V. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nanti kita lihat Honda HR-V ini mau ganti velg seperti apa, dan langsung saja kita lihat ke prosesnya. Nah, ini velg yang mau kita pasang, HSR Wheel tebal vital ring 20, lebarnya 8,5, untuk PCD-nya 5x114,3, offset-nya 40, warnanya BMF. Ini kita pasangkan ban dulu, bannya pakai bawaan Honda HR-V, ukurannya 21555 dari Aksara. Ban sudah terpasang, tinggal masuk ke proses pengisian nitrogen. Untuk tekanan anginnya kita kasih 35 psi. Dan ini masih dalam proses pengisian nitrogen. Ini proses pengisian nitrogennya sudah selesai. Ban dan velg tinggal kita balancing. Walaupun velg baru, ini tetap kita balancing biar putarannya merata dan mencegah getaran pada setir mobil. Buat yang belum tahu, pembelian ban di toko Yonggan Speed itu sudah termasuk gratis balancing. Jadi yang sedang cari ban bisa langsung merapat ke toko kita. Nah, proses balancing-nya sudah selesai. Ban dan velg tinggal kita pasang ke Honda HR-V. Sebelum masuk ke proses pemasangan, ini kita pakai gunsink ring dulu. Fungsinya buat tahanan agar lebih kuat, karena velg racing itu lubang tengahnya lebih besar, jadi wajib pakai gunsink ring. Ini juga kita pasang kaliper dari HSR, ya, tampilannya makin oke. Sekarang masuk ke proses pemasangan ban dan velg ke Honda HR-V. Ini bautnya juga ganti, pakai yang HSR, karena baut standarnya nggak muat. Nah, buat kalian yang sedang nyari velg baru atau velg second, bisa langsung merapat ke toko kita. Di sini kita ada berbagai jenis dan ukuran. Yang mau bertambah velg juga bisa langsung masuk ke toko. Nah, kami cek barangnya seperti apa, harus kita kasih harga yang pantas. Kita juga melayani cicilan velg atau ban tanpa kartu kredit, tanpa jaminan. Syarat-syaratnya bisa langsung lihat ke deskripsi.